Barang siapa yang bersolawat satu kali, Allah akan bersolawat untuknya berapa tadi? 10. Kemudian akan dihapuskan dosanya 10 dosa. Akan diangkat derajatnya di surga 10 tingkat. Kurang apa lagi? Kemudian disebutkan bahwasannya doa itu tidak akan dikabulkan atau tidak akan diangkat ke langit sampai seorang membaca solawat. Kemudian keistimewaan yang lain, orang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi?